Saudara Wakil Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Habibur Rahman merespon pernyataan Thomas Lembong dan Capres Anies Baswedan yang disebut sebagai orang yang memberi masukan kepada Presiden Jokowi. Habibur Rahman menyebut Thomas Lembong hanya pintar bikin pidato semata. 7 tahun memberikan contekan kepada bapaknya Gibran ya, dalam hal ini adalah Pak Jokowi. Kalau saya Pak Tom Lembong ini kan cuma jago nulis pidato, ya. Makanya dia juga gak lama menjabat Pak Jokowi di satu posisi. Pindah-pindah dan pada akhirnya memang diganti. Jadi memang cocok Pak Tom Lembong ini jago nulis pidato, padahal negara ini tidak bisa diurus oleh orang yang hanya pandai omong-omong. Negara ini harus diurus oleh orang-orang yang punya gagasan-gagasan besar, yang punya track record, pengalaman, kinerja yang